Teh, mungkin 10 bulan itu masih dinafkahi gak sih, Teh? Masih dinafkahi gak selama 10 bulan ini? Ini banyak banget pertanyaan tentang status dari segi finansial. Jujur aku pribadi, sebagai seorang istri ataupun dia sebagai seorang suami, kita tuh harus saling support. Dan aku gak pernah dari dulu ngobrolin masalah finansial sama dia. Karena kalau memang kita udah sangat cinta, apapun tuh kita bisa kerjain bareng-bareng. Tapi masalahnya itu aja, karena memang dia udah gak bisa pulang gitu. Dan banyak hal juga, aku pikir ya kalau memang ya, ya itu tadi aku bilang lagi menit dikali juga gitu, mesti gak bisa pulang. Nah, itu jadi ya daripada aku apa ya, taruh ekspektasi ke dia banyak terus akhirnya ribut gitu ya, jadi ya kita mulai bisa aja. Teh, ini kan jauh kan, apakah ada orang ketiga, Teh? Teh, emang udah kesepakatan bersama ya, Teh, sama Mas Erick, Teh? Apa? Udah jadi kesepakatan bersama untuk pisah? Udah. Semalam aja kita masih telepon, kita juga ngobrol, gitu. Terus minta tolong, gak apa-apa kan, saya fungsi di Jakarta, gitu. Dia percaya, ya aku bilang ya, dia, oh, aku ya gak apa-apa, gitu. Dan gitu udah sama-sama setuju. Dan Erick juga bisa datang, kapanpun dia bisa datang di Indonesia untuk Bella, ke rumahku juga dia mau stay juga nggak apa-apa gitu. Karena memang gimana ya, ya udah saling sayang aja gitu. Terus ya kita mesti tetap happy, kita nggak ada suami bukan tetap nih. Kalau aku cerai tuh banyak yang ribut karena apa gitu, itu tuh ada ribut tapi memang udah nggak bisa. Artinya teh keberadaan suami sendiri tahu kayak gimana sekarang ini lagi gimana gitu teh? Kan bang, lo nggak sama? Di apa namanya ya, dia mobile sih ya, bisa tiba-tiba ada di kan kalau di apa namanya ada di Amerika, bisa di mana, bisa di Bangkok, bisa di Filipina gitu. Nah itu juga di aktor kan. Teh, mungkin tanggapan dari keluarga sendiri apakah mendukung dengan keputusan Teh sendiri? Kalau keluarga aku ya selama itu yang kembali penting itu sebenarnya dalam perceraian itu gak boleh ribut, sebenarnya gak boleh ribut, gak boleh saling menjelekkan gitu. Jadi kalau aku pribadi ya Bella tetap masih punya ayah gitu, yang apa namanya ya Bella masih ada ayahnya gitu. Bedanya memang fisiknya memang gak ketemu nih udah lama gitu. Tapi kan suatu saat kita gak pernah tahu, jangan dari pulang nanti ketemu anak ketemu Bella kan gitu. Jadi kalau keluarga mah ya sebenarnya menunggu-nunggu aja. Yang penting ya kalau itu terjadi sekarang kan yang tahu kehadiran kita kan kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau ada pasangan dari luar gitu, jadi mereka siap ya bismillah aja lah gitu. Itu yang terbaik aja. Begitu pun keluarganya Erick. Apakah nanti mau pas sidang Erick tetap datang ke situ? Untuk anak ada nanyain ayahnya. Kenapa? Untuk anak ada nanyain ayahnya enggak, Teh? Cukup ya? Sudah cukup ya ini teman-teman media. Siap. Makasih ya, Teh. Semangat. Semangat, Teh. Oke, jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya.